Ulama disambut oleh yang dipertua di negeri Melaka. Masuk ke istana Melaka. Allahu Akbar. Dengan begini kita melihat kehangatan, kedamaian, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video salah satu requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram nih, lagi rame-ramenya ya. Cak, tolong dong ya kan review atau reaksi dengan Ustadz Abdul Somad yang ada di Malaysia yang bertemu dengan Tun Ali Rustam. Masya Allah, Masya Allah. Jom kita tengok videonya guys. Ini Ustadz Abdul Somad di negeri Melaka. Ya pasti yang gak kenal Melaka, ya kan? Kita ada tahu semua, orang Indonesia pun tahu ya, karena di setiap pelajaran sejarah pun ada guys ya. Oke, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Ustadz Somad di mana aja? Sedang di mana? Bersama guys, siapa? Official. Ngapain lupa, aja? Guys. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official. Subscribe, keren. Like, share Hi and comment. Official. Kami menuju Melaka guys. Perjalanan ke Melaka lumayan padat, bus besar, truk besar. Dan terpaksa kita melewati, dibawa oleh polis, melewati jalan, jalan kecemasan namanya, jalan alternatif di samping. Ini hanya dipakai oleh polisi saja, adalah kelompok iring-iringan dengan ambulan. Jadi di sana itu ada jalur kecemasan, saya baru tahu guys, ada jalur kecemasan ya. Dan ini khusus untuk polis ataupun ambulan, mungkin seperti itu ya, keren-keren. Cantik. Ini macam ciri khas Melayu banget ya guys ya, ini pintu gerbang tolnya ini guys, keren. Oke. Gantian perpindahan guys. Selamat datang di Melaka. Di sini kita merasakan bagaimana orang-orang terdahulu perjuangan ya guys ya. Orang-orang Melaka dan kerajaan Melaka zaman dahulu, dan kita bisa merasakan di sini ketika melihat videonya ada khas apa nama aura-aura yang Masya Allah dahsyat ya. Jadi nanti di sini acara nih guys. Alun-alun ya Pak. Insyaallah. Hari penuh ya Pak. Oh, nah di sini guys tertibnya Malaysia tuh gini. Kalau ada darurat gitu, hal penting ya, langsung minggir semua kayak gini, langsung diberi laluan. Ini hebat betul ya seorang orang sana itu. Thank you.
Istana Pagi Maka Ini lu begini dalamnya, masya Allah. Cantik ya, cantik guys, cantik. Masya Allah, masya Allah. Ulama disambut oleh yang dipertua di negeri Melaka, masuk ke istana Melaka. Allahu Akbar. Masya Allah, masya Allah. Cantik betul. Selepas Musa Abdul Somad berjumpa dengan PM Malaysia di Putrajaya, langsung beliau ke tanah selang ini. Okay. Sejuk mata memandang, masya Allah. Wow, itu indah. Ketika ya ini bertua di negeri Melaka, berjumpa dengan seorang ulama Indonesia. Ya masya Allah, sambutannya sangat bagus sekali. Dan apa ya guys ya, ini menandakan bahwasannya ulama dan istilahnya raja-raja, pemimpin itu memang harus bersatu. Karena dengan begini kita melihat kehangatan, kedamaian, masya Allah. Langsung sudah di beliau, masya Allah, masya Allah. Saat selamat di bina, masya Allah. Apakah malamnya? Oh iya, langsung acara yang di Melaka itu ya.
Allahu Akbar, begitulah guys sambutan daripada di mertua negeri Melaka ya, Tun Ali Rustam ya, dan Ustaz Abdul Somad disambut dengan hangat, dengan penuh apa ya namanya guys ya, kemeriahan ya, maksudnya adalah kegembiraan yang mendalam seperti itu, sampai disuruh ngisi untuk buku tamu sebagai kenang-kenangan. Jadi itulah tadi sambutannya ketika di jalan juga seperti itu, bagaimana antusias dan kedisiplinan orang Malaysia ya ketika melihat polisi yang mengawal daripada Ustaz Abdul Somad. Sebenarnya di Malaysia itu guys ya, kalau kita lihat ya, kalau ada ambulan, ada hal-hal penting seperti itu, maka mereka akan seperti ini mobilnya itu, keretanya itu. Keren, itu wajib kita contoh juga guys ya. Kalau kita ada ambulan, karena ambulan itu hal yang penting banget, yang paling penting itu ambulan guys ya. Kalau di tengah jalan atau kita sedang jam gitu, istilahnya kita melipir aja ya ke kiri ataupun ke kanan agar supaya ambulan itu bisa lewat. Itu yang terpenting ya, kita belajar daripada Malaysia, dan juga ya kita belajar dari negara-negara lain juga menerapkan seperti itu, ya kan? Oke, itu saja video kali ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai para ulama, mencintai para habaib keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita masuk ke dalam syurga bersama mereka semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita doakan bersama agar supaya Ustaz Usama dan juga yang di pertua negeri Malaka, Tun Ali Rustam dan juga semua keluarganya ya, orang-orang yang cinta ulama, orang-orang yang istilahnya adalah orang yang baik, kita doakan semoga mereka diberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, diberikan juga istilahnya perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang belum baik, kita doakan agar supaya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih guys, support terus Hi Guys Official, karena di situ teman-teman bisa pantengin terus ya bagaimana dan apa yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad, di mana beliau semua ada di update Hi Guys Official ini. Langsung saja di subscribe, di like, di share, ditonton semua videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.